Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Menyambut Perubahan. Didasari ayat firman Tuhan dalam Daniel 5 ayat 30-31. Malam itu juga Belsasar, raja orang Babilonia terbunuh, dan Darius orang Media itu mengambil atas kerajaan. Tuhan selalu ingin membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dia ingin kita tumbuh dan berkembang dalam setiap bidang kehidupan kita. Perubahan seringkali merupakan katalis untuk pertumbuhan dalam hidup kita. Itu membuat kita tidak terjebak dalam kebiasaan. Seperti yang dia lakukan dengan Daniel, Tuhan secara supernatural akan membuka dan menutup pintu untuk menjaga kita tetap di jalan menuju tujuan kita. Dia akan menggerakkan kita keluar dari situasi yang nyaman dan menggerakkan kita karena dia terlalu mencintai kita untuk membiarkan kita hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Sama seperti induk elang akan mengadu anaknya, Tuhan akan menggerakkan anak-anaknya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk Anda hari ini. Dia ingin Anda melambung tinggi dalam hidup. Anda mungkin merasa seperti anak elang yang belajar terbang. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Rangkullah perubahan Tuhan hari ini. Ketahuilah bahwa Dia menggunakannya untuk mengangkat Anda lebih tinggi. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.